Selama perang dingin, pesawat ini bisa terbang lebih tinggi dan lebih cepat daripada yang lain. Dan setelah 55 tahun penerbangan pertamanya, belum ada yang bisa menyamainya. Bahkan setelah begitu lama pensiun, pesawat ini tetap terlihat seperti sesuatu yang datang dari masa depan. Dialah SR-71 Blackbird. SR-71 Blackbird adalah salah satu pesawat yang menerobos banyak hambatan teknologi saat dilahirkan. Untuk membangun ini, Amerika benar-benar menggunakan teknologi tinggi di semua sektor. SR-71 dirancang dengan kerahasiaan tinggi pada akhir 1950-an. Pesawat mampu terbang di dekat tepi ruang angkasa dengan kecepatan tinggi. SR-71 adalah bagian dari keluarga pesawat mata-mata yang dibangun untuk menjelajah ke wilayah musuh tanpa ditembak jatuh atau bahkan terdeteksi sebelum satelit dan drone menggantikan peran ini. Cat hitam yang dirancang untuk menghilangkan panas membuatnya mendapat julukan Blackbird. Dan dikombinasikan dengan bentuk yang ramping dan panjang membuat pesawat ini benar-benar berbeda dengan yang ada sebelumnya. Pada Mei 1960, sebuah pesawat mata-mata U2 Amerika ditembak jatuh di wilayah udara Soviet saat mengambil foto udara. Tidak hanya memiliki dampak diplomatik, insiden ini juga memperkuat kebutuhan pesawat pengintai baru yang bisa terbang lebih cepat dan lebih tinggi hingga aman dari tembakan sistem rudal anti pesawat. CIA menginginkan pesawat yang bisa terbang di atas 27.000 meter atau sekitar itu dengan kecepatan tinggi dan tidak terlihat oleh radar. Tugas merancang mesin yang ambisius itu jatuh pada Clarence Carey Johnson, salah satu perancang pesawat terbesar di dunia dan divisi rahasianya di Lockheed yang disebut sebagai Skunk Works. Semuanya harus diciptakan, segalanya. Kenang Johnson yang meninggal pada tahun 1990, tahun yang sama ketika Blackbird pensiun dari layanan. Karena pesawat dirancang untuk terbang lebih cepat dari 3.200 km per jam, gesekan dengan atmosfer akan memanaskan badan pesawat ke titik yang akan melelehkan badan pesawat konvensional. Karena itu, pesawat ini terbuat dari titanium, logam yang mampu menahan suhu tinggi dan juga lebih ringan daripada baja. Namun menggunakan titanium juga menimbulkan masalah lain. Pertama, sebuah set alat yang benar-benar baru juga harus dibuat dan bahannya juga dari titanium karena baja biasa akan menghancurkan titanium yang rapuh saat kontak. Kedua, mencari logam itu sendiri terbukti sulit. Terlebih, Blackbird dibangun dengan 92% bahannya adalah titanium baik di luar pesawat maupun di bagian dalam. Masalahnya, Amerika merupakan negara yang tidak memiliki persediaan biji titanium itu. Bahan ini memang sangat sedikit di dunia dan Soviet adalah pemasok utamanya. Akhirnya, Amerika Serikat harus melakukan operasi rahasia bekerja sama dengan negara lain untuk membeli biji titanium dari Soviet. Soviet tidak pernah tahu kepada siapa mereka menjual titanium, tetapi mereka menjual cukup untuk membangun 32 SR-71 Blackbird. Blackbird sendiri sebenarnya merupakan keluarga dari beberapa jenis pesawat. Pesawat pertama dari keluarga ini adalah A-12 dan melakukan penerbangan perdananya pada 30 April 1962. Total 13 A-12 diproduksi dan semua pesawat rahasia itu dioperasikan oleh CIA. A-12 segera berkembang menjadi varian yang dirancang sebagai jenis pesawat tempur pencegat, bukan pesawat pengintai. Secara efektif, ini berarti menambahkan rudal udara ke udara dan kokpit kedua bagi anggota awak untuk mengoperasikan peralatan radar yang diperlukan. Pesawat baru yang disebut YF-12 ini terlihat identik dengan A-12 kecuali hidungnya.
saat A-12 tetap menjadi rahasia utama, keberadaan JF-12 diungkapkan oleh Presiden Lyndon Johnson pada tahun 1964 dan tiga di antaranya dibangun dan dioperasikan oleh Angkatan Udara Amerika. Sedangkan varian ketiga diproduksi sekitar waktu yang sama dan disebut sebagai M21. Varian ini memiliki cantelan di punggungnya untuk memasang dan meluncurkan drone. Dua dibangun, tetapi program ini dihentikan pada tahun 1966 setelah sebuah drone bertabrakan dengan induknya dan menewaskan salah satu pilot. Turunan akhir dari A-12 dengan kokpit kembar dan kapasitas bahan bakar yang lebih besar disebut sebagai SR-71 yang digunakan untuk pengintaian strategis. Pesawat pertama kali terbang pada 22 Desember 1964. Ini adalah versi yang akan digunakan untuk melakukan misi intelijen Angkatan Udara Amerika selama lebih dari 30 tahun. Total 32 dibangun, membuat jumlah akhir keluarga Blackbird menjadi 50 unit. Pesawat yang diterbangkan awal sama sekali tidak dicat, menunjukkan kulit perak titanium. Mereka pertama kali dicat hitam pada tahun 1964 setelah menyadari bahwa cat hitam akan membantu menurunkan suhu seluruh badan pesawat. Blackbird pun lahir. Badan pesawat SR-71 termasuk beberapa bahan komposit pertama yang pernah digunakan dalam pesawat, membuat dia lebih sulit ditemukan untuk radar musuh. Blackbird pada dasarnya adalah stealth sebelum kata stealth itu bahkan digunakan. Terbang di ketinggian yang lebih tinggi daripada jangkauan tembakan anti pesawat, lebih cepat daripada rudal dan nyaris tidak terlihat oleh radar, Blackbird bisa masuk ke wilayah udara lawan praktis tanpa gangguan. Sepanjang karirnya, tidak ada Blackbird yang pernah ditembak jatuh. Namun kehandalannya menjadi masalah. Akibatnya 12 dari 32 hilang karena kecelakaan. Blackbird juga pesawat yang rumit untuk dioperasikan dan terbang. Misi operasional Blackbird pada dasarnya memiliki hitungan mundur seperti yang dilakukan pada misi luar angkasa. Hal ini karena ada begitu banyak persiapan yang terlibat dalam menyiapkan awak dan kendaraan, persiapan dan tenaga kerja. Para pilot juga harus mengenakan pakaian khusus karena kondisi ekstrim di ketinggian. Jenis yang sama yang nantinya dikenakan awak pesawat ulang-alik. Kokpit juga menjadi sangat panas ketika terbang dengan kecepatan tinggi. Bahkan pilot terbiasa menghangatkan makanan mereka dalam misi yang panjang dengan menempelkan ke kaca. Tidak ada Blackbird yang pernah terbang di atas wilayah udara Soviet karena pemerintah Amerika berhenti melakukan misi udara ke negara tersebut setelah insiden tahun 1960. Namun Blackbird memainkan peran penting dalam Perang Dingin dan melakukan misi di teater kritis lainnya seperti Timur Tengah, Vietnam, dan Korea Utara. Pada tahun 1976, SR-71 menetapkan rekor yang masih dipegangnya dengan terbang pada ketinggian 26.000 meter dalam waktu lama. Selain itu, pesawat mencapai kecepatan tertinggi 3.530 km per jam atau 3,3 Mach. Program ini dihentikan pada tahun 1990 dengan kebangkitan singkat pada pertengahan 1990-an. Penghentian program didorong munculnya teknologi seperti satelit mata-mata dan drone yang dianggap lebih layak dan menawarkan akses cepat ke data pengawasan. SR-71 terakhir diterbangkan oleh NASA pada tahun 1999 yang menggunakan dua pesawat untuk penelitian aeronautika kecepatan dan ketinggian tinggi. Sejak itu, Blackbird yang masih tersisa semuanya menemukan jalan ke museum.
pensiun cepat blackbird juga karena tingginya biaya operasional. Perkiraan sejumlah perhitungan, SR-71 membutuhkan biaya sekitar 2,7 miliar rupiah per jam untuk beroperasi. Selain itu, juga diperlukan logistik khusus, terutama bahan bakar yang biayanya eksotis. Bahan bakar khusus SR-71 yang disebut sebagai JP-7 juga harus dibawa oleh pesawat tanker khusus KC-135K saat mengisi bahan bakar. Bahan bakar ini memiliki titik nyala yang tinggi dan tidak akan menguap atau meledak di bawah panas dan tekanan ekstrim. Tetapi bahan bakar ini sulit dibakar atau dinyalakan dengan cara konvensional dan harus mengembangkan sistem pengapian kimia berbasis trietil borane yang menambah kompleksitas biaya. Pensiun juga dipercepat karena Angkatan Udara Amerika mulai meragukan survivability pesawat untuk melawan sistem pertahanan udara Soviet yang baru seperti S-300 dan MiG-31 Foghorn. Bahkan Angkatan Udara Amerika secara aktif menolak upaya Kongres untuk menghidupkan kembali Blackbird pada tahun 1990 karena alasan ini. Untuk memahami betapa eksotis keluarga pesawat Blackbird, Anda perlu melihat sejumlah statistik dan metrik historis pesawat ini. ...56,3 km/menit atau 944 meter per detik adalah seberapa cepat SR-71 bisa terbang. 77,1 ton adalah berat total Blackbird dengan muatannya. 26,7 ton adalah berat kosong pesawat. 32,74 meter adalah panjang dari Blackbird. 25.908 meter adalah layanan langit-langit Blackbird, meskipun seharusnya bisa terbang lebih tinggi. 15,4 ton adalah daya dorong masing-masing mesin J58 yang digunakan SR-71 saat afterburner. 17.300 adalah total sorti diterbangkan oleh keluarga Blackbird. 3.551 adalah serangan mendadak yang dilakukan. 11.675 adalah jam yang dihabiskan Blackbird terbang dalam kecepatan 3 Mach. 53.490 adalah total jam terbang yang dikumpulkan armada. 8 adalah jumlah awak yang memiliki lebih dari 1.000 jam di pesawat. 86 adalah jumlah pilot SR-71 dan 86 petugas radar yang terbang pada misi operasional. 385 adalah orang yang mencapai Mach 3 dengan Blackbird. 478 adalah total orang yang telah menerbangkan Blackbird. 32 adalah jumlah SR-1 yang dibangun. 50 adalah total pesawat keluarga Blackbird yang dibangun. 33 juta dolar Amerika atau sekitar 460 miliar rupiah adalah biaya untuk membangun satu SR-71 Blackbird. 900 derajat Fahrenheit adalah panas kulit SR-71 selama terbang pada kecepatan tinggi. 3.200 derajat Fahrenheit adalah suhu knalpot mesin J58 pada output maksimum. 1.000 lebih adalah rudal yang diluncurkan dari SR-71 tanpa kerugian. 2,5G adalah batas stres struktural SR-71. 56 adalah KC-135 yang dikonversi ke KC-135K. 20 adalah jumlah keluarga pesawat Blackbird yang dihapus karena kecelakaan. 6 inci adalah berapa banyak SR-71 akan memuai ketika panas akibat kecepatan tinggi. 0 adalah jumlah komputer yang digunakan untuk merancang Blackbird. Demikian sahabat Jijatapa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap kunjungi kami di www.jijatapa.com dan www.flightjournal.com. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam, fly like an eagle, fight like a falcon.